Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran identik dengan bagi-bagi uang. Tradisi yang ditunggu oleh anak-anak. Tradisi ini adalah kegiatan wajib yang dilakukan dari tahun ke tahun. Ada yang menyebutnya uang ampau, ada yang menyebutnya salam tempel, ada pula yang menyebutnya uang fitrah. Apapun namanya itu, apakah Sobat RBI tahu sejak kapan ada tradisi bagi-bagi uang Lebaran? Dan apa makna dari bagi-bagi uang tersebut? Bersama RBI TV, mari simak video berikut. Sejarah mengenai tradisi bagi-bagi uang atau salam tempel di hari Lebaran telah ada sejak zaman pemerintahan Dinasti Fatimiyah tahun 910 sampai dengan 1171. Namun pada saat itu bukan hanya uang yang dibagikan, namun juga bisa berupa pakaian ataupun lainnya. Kemudian baru pada masa Kekhalifahan Ottoman tahun 1517 sampai dengan 1924, tradisi memberikan uang menjadi tradisi paling umum. Kepala Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Sunu Wasono mengatakan, tradisi bagi-bagi uang saat Lebaran sudah ada sejak zaman lama. Kemungkinan karena terpengaruh oleh budaya Cina yang memberikan angpau saat tahun baru Imlek. Bagi-bagi uang saat Lebaran juga merupakan gambaran semangat berbagi rezeki dari orang yang sudah menerima rezeki karena THR. Dalam Islam sendiri pun diajarkan untuk memuliakan satu sama lain dengan berbagi. Selain itu, tradisi ini pun juga dianggap sebagai hadiah karena telah berpuasa selama satu bulan lamanya. Dengan begitu, mereka dinilai akan lebih semangat lagi menjalankan puasa di tahun selanjutnya. Sedangkan dalam sisi agama Islam, menurut Ustadz Samsul Arifin Nababan mengatakan, bagi-bagi uang Lebaran kepada sanak saudara itu boleh-boleh saja. Namun yang perlu dicatat, tujuan memberikan uang Lebaran bukan untuk riya, melainkan tulus sedekah. Selain Indonesia, lantas negara manakah yang masih menjalankan tradisi bagi-bagi uang ini? Simak video berikut. Bukan cuma di Indonesia, tradisi ini juga terdapat di negara Islam lainnya. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Tradisi bagi-bagi uang ini ternyata memiliki sejarah panjang bagi umat Islam di Uni Emirat Arab. Salam tempel dikenal sebagai hadiah. Tradisi memberikan uang tunai tersebut dilakukan pada hari-hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Sering berkembangnya zaman, tidak hanya berupa uang, banyak anggota keluarga yang mengubah THR atau hadiah menjadi smartphone baru atau konsol video game. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengajari anak-anak mereka untuk mengubah nilai uang dengan bentuk investasi finansial. Sekian informasi mengenai bagi-bagi uang Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Be smart and be inspiring. RBI TV.